Halo, sahabat Tangguh Uye. Kali ini aku Uye berkesempatan untuk ngeliput nih. Tak kasih tak tuh, tak liatin ya tuh. Nah, tuh. First time anniversary-nya Kamandaka kadang menunggal di karya. Nah, jadi ini saya tepatnya sebetulnya ini ya, di belakang saya tuh. Itu kantor Kecamatan Tambak ya tuh. Itu sana Kecamatan Tambak, kantor Kecamatan Tambak tuh. Nah, ini kita spill ya, kita muter ya tuh. Nah, ini areanya luas banget. Areanya luas banget nih. Luas banget. Nah, di depannya kantor Kecamatan Tambak ini ada event tuh. Pajang bonsai itu. Pajang bonsai itu ya. Tempatnya asik ya. Ini saya di depannya aulanya nih. Aula kantor kecamatan. Ini foto booth-nya. Tuh, itu foto booth. Nah, nanti juga hanya ini yang outdoor. Nah, nanti yang indoor juga ada. Kita lihat ya, kita lihat. Kita masuk ke dalam. Nah, ini tuh ya, tuh sampai sana itu. Wah, keren-keren ini. Ini indoor tuh. First time anniversary Kamandaka. Ini pajang bonsai ya, jadi bertajuk formatnya dia pajang bonsai itu. Tuh sampai sana itu. Jadi nanti ada beberapa agenda nanti ya. Ini kalau nggak salah tadi saya tanya-tanya, kalau nggak ada halangan bupati hadir. Jadi kayak apa keseruannya, stay tune di Agung Oye. Thank you, keren. Kamu Naga, selamat ulang tahun yang pertama. Sukses selalu, kompak selalu. Oke teman-teman, ini ada platform yang cakep banget. Jadi di sini ada beberapa tanda tangan yang sudah di login. Nah, ini kita mau kasih kenang-kenangan satu ya. Wah, mohon izin Kamandaka. Kamandaka. Mana ya? Kira-kira. Oke teman-teman, event ini luar biasa. Saya ucapin selamat dulu. Selamat Om. Jadi ini ulang tahun yang pertama ya Om di Kamandaka. Iya. Oke Om. Dilihat pertama. Bisa perkenalin Om, ini dengan ketua panitia nih Om. Iya. Saya Tahyono Haji, dipanggil Jojon biasanya di sini. Kali ini di Plekoto sebagai ketua panitia pelaksana first anniversary Kamandaka Bonsai Tambak Sumbiu Kemeranjen. Walaupun baru yang pertama tapi materialnya luar biasa Om. Ini di luar. Saya seneng apa namanya, tampilan-tampilannya itu udah keren-keren banget, terutama seruti Om. Oh iya. Mantap. Ini sebenarnya juga di luar ekspektasi kami. Iya. Karena ternyata animonya teman-teman lumayan biasa ya, Pak. Iya, luar biasa. Harapannya apa Om dengan first time-nya Kamandaka ini? Harapannya ya jelas Kamandaka lebih baik lagi ke depan. Itu yang penting itu. Lebih rukun. Jadi karena Kamandaka kan kepanjangannya kadang manunggal dadi karya. Oh, iya. Jadi iya. Teman-teman ngumpul, kita berkarya. Semakin ke depan karyanya semakin bagus gitu aja. Ini hari ini first time-nya kita pajang bonsai. Mudah-mudahan depan pamplok, syukur pamnas. Alhamdulillah, amin. Sukses selalu, salam ya. Untuk teman-teman. Terima kasih. Datang dia kalau ya. Thank you. Saya diapit oleh event organizer yang luar biasa. Jadi kali ini saya tepat di tengah-tengah lebih ke footage-nya yang keren banget punya nih.
First time Kamandaga ya? Ya Mandaga. Om bisa kenalin Om? Jangan Om. Alhamdulillah selamat Om Agung ya. Pagi. Kenalkan saya Warto Chao. Warto Chao. Ya, wah akhirnya ketemu. Beliaunya Pak Sarbini kebetulan ketua Kamandaga. Oh. Ya, keren. Ini event-event lokal sendiri ulang tahun gitu. Jadi bagi saya luar biasa kali ini teman-teman. Jadi saya patut acungi jempol 10. Selamat Pak Ketua. Jadi Kamandaga yang first time ini sudah memberikan satu apa namanya ya performa Pak yang bagi saya luar biasa Om. Amunisinya keren-keren. Maka nanti ngalut benderanya abang-abang ya Om. Abang KB. Amin. Mudah-mudahan ke depannya. Om, ini kan kita bicara masalah display ya. Jadi saya terima kasih teman-teman kreator dari Kamandaga luar biasa. Om, apa yang mau disampaikan nih dengan display ulang tahun pertamanya kali Kamandaga ini Om? Kebetulan kami koordinasi dengan ketua dan teman-teman. Yang jelas kita ingin berbeda dari yang lain. Nah, satu. Tampilan itu boleh tahun kemarin yang pertama launching mungkin melihat apa adanya, tapi sekarang sudah Om Agung progresnya ya Om. Termasuk mungkin display ini tidak sendiri. Dengan rekan kami belum datang Mas Paving di Jahat kebetulan tambah sudut merajin ini gak mau Ya. Dan saya sudah signature teman-teman. Mudah-mudahan amin, menjadi bagian Kamandaga yang nanti wah kita izin upload tuh di YouTube tuh. Boleh. Dan ada yang mau disampaikan Pak? Dari foto itu. Oke, terima kasih sekali ini untuk first anniversary Kamandaga ini. Memang bagi kami itu merupakan ajang untuk mengevaluasi setelah kita satu tahun di launching, kemudian kami berkarya semampu kami dengan tampilan yang dulu pada saat launching kita masih ya begitu apa adanya. Sekarang sedikit ada progres. Ya kami belum bisa menyampaikan bahwa ini sudah maksimal belum. Ini ya sedikit next, ada progres. Next trip Pamlok. Syukur Pamnas. Amin. Mudah-mudahan. Cuma ini alhamdulillah Om Agung. Kita pun didukung dengan teman-teman tetangga sebagian juga. Kami mewakili mungkin Pak Ketua, mewakili teman-teman yang ada di luar yang datang di sini. Matur sekali atas dukungannya. Ya, salah satu dari misi kami adalah kadang menunggal detik karya itu Kamandaga itu kadang menunggal detik karya kita kadang sehobi menunggal ya untuk menciptakan suatu karya seni. Bukan hanya hobi itu tapi ya silaturahmi, ekonominya ya Om, ada transaksi. Oke Om, sukses selalu. Salam untuk teman-teman. Ada yel-yel dari Kamandaga mungkin? Apa? Kamandaga yes kita ya. Kamandaga yes terus PBBI Jahima ya. Okay. Yeah. Kamandaga yes PBBI Jahima. Oke teman-teman. Di sebelah kanan saya ada seniornya di Kamandaga. Om Kamandaga siapa Om? Kamandaga kadang manunggal dadi karya. Oh. Ya. Tapi kadang ya, jangan kadang ya. Oh. Nanti dipelesetkan kadang manunggal ya, kadang tidak. Kadang ya. Bahasa Jawanya kadang, itu kan ya, seduluran saudara, ya, saudara ya. Tapi filosofi dari Kamandaga itu adalah coba bahwa, lihat kita sambil jalan ke depan bahwa Kamandaga itu bukan asli Banyumas, tetapi menjadi tokoh sangat besar di Banyumas. Oh, nah, Kamandaga anu apa? Om lebih. Cinta tokoh. Kamandaga kan tokoh itu. Nah, begitu juga di bonsai ini bukan asli budaya kita, tetapi dengan harapan bonsai mampu membesarkan kita dan kita mampu membesarkan bonsai. Walaupun bonsai bukan asli budaya kita, kan budaya Cina. Filosofi dari Kamandaga. Bukan budaya asli, tetapi kita bisa menerima bonsai dan juga di wilayah kita ini memang potensi bonsai gitu. Dan di belakang sana di outdoor dan ini di indoor. Wah, ini first time-nya ya, Pak. Pertama kali ya, Pak, ulang tahunnya Kamandaga ya, Pak. Kita lihat dari background sini. Ya namanya ulang tahun setahun sekali Kamandaga baru umur 1 tahun. Tuh. Baru umur 1 tahun. Iya. Wah, apa Pak harapannya dengan ulang tahun Kamandaga yang pertama ini, Pak?
Ya semoga. Coba kita lihat order pak. Seperti filosofi Kamandakanya itu ya, bapak. Ya. Walaupun ini bukan budaya asli Indonesia, bukan ya. Budaya kita, tetapi mampu tumbuh besar dan membesarkan kita juga semuanya. Ini ada sampai berapa anggota pak di Kamandaka pak? Kalau Kamandaka sampai saat ini anggota aktif 77. 77 ya? Tapi kegiatannya rutin ya pak? Maksudnya apa namanya? Diskusi bareng kegiatan gitu. Pertemuan satu bulan sekali diskusi bareng dengan metode dan sistem yang berubah-ubah terus berganti supaya tidak timbul kebosanan ya. Pak kita lihat luar pak, tuh kita lihat luar teman-teman, kita titik indoor. Teman-teman tuh. Nah, jadi event kita itu memang untuk Kecamatan Tambak ya pak, tuh. Belah sana tuh, di kecamatan itu. Wah, keren. Bapak saya ngucapin selamat. Mudah-mudahan Kamandaka sukses selalu. Amin. Terus amin. Apa namanya ya, bisa menjadi satu jembatan untuk teman-teman. Jadi ibaratnya Kamandaka itu memang hadir untuk bonsai ya pak. Iya. Terutama para penghobi. Para penghobi. Dan bonsai. Kalau kita kan teman-teman banyak yang apa namanya pak budidaya juga ya pak. Nah kalau anunya ke arah situ kan yang namanya bonsai ini mampu menghidupi banyak ya. Ya bukan cuma di seniman bonsainya, tetapi ada petaninya, ada pendongkelnya, ada seniman yang bikin gitu, kemudian ada yang bikin pot. Nah ikutan dari itu pun banyak sekali gitu. Oh, ya. Oke lah. Salam untuk teman-teman pak, sukses selalu acaranya. Oke, amin, amin. Kata amin, nanti. Amin. Bupati juga rabu, ya? Insya Allah dan sampai saat ini. Piala Bupati ya, Pak? Nah, Bupati ini juga ya? Di Banyumas yang tadinya dari pameran segala macam pameran belum pernah ada Piala Bupati. Saat malah ini hanya di jemur bonsai ini malah. Hanya di acara seperti ini jemur satu hari Piala Bupati. Wah, keren teman-teman Kamandaka. Sukses selalu. Mudah-mudahan ke depan semakin guyub rukun. Amin, amin, amin. Keren. Kamandaka! Yes! PBBI! Jaya! Kamandaka! Yes! PBBI! Jaya!
Bahwa